Welcome to Mobil Joss Channel. Macam-macam alat berat canggih. Bulldozer. Bulldozer adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk meratakan, memindahkan, dan juga berfungsi untuk menggali tanah. Alat ini dilengkapi dengan alat sejenis pisau besar di bagian depan yang digunakan untuk mengumpulkan tanah, batu, atau material yang lainnya dan menggesernya ke tempat yang telah ditentukan. Bulldozer di area pertambangan fungsinya untuk membuat lahan yang dibuka yang masih dipenuhi oleh pohon dan semak belukar. Motograder. Motograder atau road grader adalah salah satu alat berat yang mempunyai pisau panjang yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah. Secara umum, fungsi motograder adalah untuk meratakan permukaan tanah, merawat jalan, mengelupas tanah, dan menyebarkan material-material ringan pada pekerjaan konstruksi. Biasanya, motograder difungsikan pada tahap akhir penyelesaian pekerjaan perataan tanah. Scraper. Scraper adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk menggali atau memindahkan material seperti tanah, batu, pasir, dan kerikil. Scraper biasanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi seperti pembangunan jalan raya, land clearing, penggalian pondasi, dan proyek-proyek lain yang membutuhkan pergerakan material yang besar. Scraper terdiri dari beberapa komponen utama seperti blade atau pisau, ball atau bak, dan engine atau mesin. Mulcher Bulldozer. Mulcher Bulldozer adalah salah satu jenis dozer yang dilengkapi dengan alat bernama mulcher. Fungsi mulcher bulldozer adalah untuk melakukan berbagai pekerjaan seputar kehutanan, perbaikan jalan, dan juga konstruksi. Biasanya, mulcher bulldozer digunakan untuk pekerjaan pembukaan lahan atau hutan. Mulcher bulldozer mampu melakukan pekerjaan land clearing dalam waktu yang bersamaan. Backhoe. Backhoe adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk pekerjaan penggalian, pengerukan, dan juga untuk membantu memuat material ke dalam dump truck. Backhoe mempunyai kelebihan mobilitasnya yang tinggi dan dapat bermanuver lebih cepat karena menggunakan roda karet. Backhoe biasanya digunakan untuk pembuatan parit, saluran air, dan penggalian untuk saluran kabel dan lain sebagainya. Selain itu, backhoe juga sering digunakan untuk memecah material yang keras, membongkar aspal, dan lain sebagainya.
Ekskavator. Ekskavator adalah salah satu alat berat yang digunakan dalam proses pekerjaan penggalian atau pengerukan. Secara umum, ekskavator merupakan alat berat yang berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik itu material tanah, pasir, kerikil, atau yang lainnya. Ekskavator merupakan salah satu alat penting dalam proses pekerjaan konstruksi karena fungsinya yang serbaguna. Ekskavator digunakan untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, pengerukan, dan juga sering digunakan untuk pemecah batu. Vibratory roller. Vibratory roller adalah sebuah alat berat yang digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pemadatan tanah. Vibratory roller digunakan untuk menggilas dan juga memadatkan tanah, batu, atau kerikil yang menimbun, sehingga pemadatan tanah menjadi rata dan pemadatan menjadi lebih sempurna sehingga permukaan tanah menjadi lebih dinamis. Skid steer loader. Skid steer loader adalah sebuah alat berat yang multifungsi. Di negara-negara Eropa, biasa digunakan dalam industri pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pada masing-masid industri. Skid steer loader juga bisa berfungsi untuk mengeruk tanah, pasir, atau kerikil. Juga berfungsi untuk mengangkat atau menghancurkan material yang keras. Wheel loader. Secara umum, wheel loader adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk memindahkan dan mengangkut material dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya, wheel loader difungsikan untuk mengangkut material seperti pasir, kerikil, atau tanah ke dalam dump truck. Wheel loader biasanya dipakai pada area yang permukaannya kering, keras, dan rata, karena wheel loader menggunakan roda karet, sehingga bisa mencegah terjadinya slip pada roda.